Sobat GM, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan Nur Khalifah di channel Garda Mapan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, semoga selalu diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan selalu diberi keberkahan, amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat bonsai kelapa dari bibit yang ukurannya sudah besar, seperti ini. Kalau kita lihat sekilas di sini bibitnya sudah memiliki daun kurang lebih 4. Nah, sudah besar seperti ini. Nah, kira-kira bibit kelapa yang sudah besar ini masih bisa digunakan untuk bonsai kelapa enggak ya? Penasaran? Simak video ini sampai selesai. Oke, teman-teman langsung aja. Di sini teman-teman siapkan pisau untuk mengupas serabut kelapanya dan menggunakan cutter untuk mensayat daunnya atau menebas daunnya. Dan langsung aja kita lakukan pengupasan serabut kelapa. Kita kupas. Ini sudah terlihat akar pada bibit ini. Seperti ini. Oke teman-teman, setelah seperti ini kita lakukan penebasan pada daun menggunakan pen cutter atau cutter bit. Thank you.
bagian ujung ini akan saya biarkan seperti ini, lalu saya akan memindahkan bibit ini ke media pot dengan campuran tanah. Oke, tipsnya sebelum memindahkan ke media tanah, bagian akar yang rusak ini kalian potong menggunakan cutter atau pen cutter. Nah, setelah ini baru kita pindahkan ke media tanah, tapi berhubung potnya ini enggak muat, Nah, seperti ini. Nanti saya akan menambahkan tanah dan pupuk. Oke, teman-teman, di sini saya menggunakan media tanah, campuran tanah dan pupuk. Kemudian berhubung saya tidak punya sekam, ini nggak ada sekanya, tapi nggak apa-apa. Ini besok sedikit setelah tumbuh daun besar atau sudah tidak cukup medianya, kita pindahkan saja. Oke, teman-teman, hasilnya seperti ini. Teman-teman nggak usah khawatir jika punya bibit kelapa yang sudah terlanjur besar, tapi kita coba buat bonsai kelapa dari proses pengupasan sampai proses pemangkasan daun. Nah, setelah ini kita tunggu hingga pelepah-pelepah ini kering dan kita mulai potong dan daunnya kita biarkan terlebih dahulu. Oke, semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini. Dan nantikan video kami di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As far